lagi dengan Opasas. Makan enak apa perlu mahal? Saat ini aku ada di Kebon Siri nih, Kebon Siri Menteng Jakarta. Tepatnya di Sate and Seafood Senayan, atau dulu namanya terkenal namanya Sate House ya. Nah, ini acara spesial sekali karena aku ada mau temu reuni dengan teman-teman SMP dan SMA. Karena aku saat waktu dulu alumni Canisius Jakarta Menteng. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk ikut yuk, guys. Dari SMP sampai SMA ya, toh, posisi terakhir masih aktif. Wah, masih aktif guys. Gak ada keriput deh kayaknya. Jadi guys. Wes. Bosan nih. Lihat deh. Mereka semua tuh kok lihat deh. Nah, ya kan keren-keren kan. Tadi dari jauh tuh kan siapa nih? Ini mereka teman-teman dari SMP SMA Canisius Jakarta Menteng, dan mereka saat ini ada yang tinggal di Jepang, ada tinggal di Amerika, dan kebanyakan juga ada di Jakarta. Tapi untuk lebih jelasnya, ayo guys, kita ikut. Asik kan? Beliau ini Al Pacino Canisius. Kacau lu. Oni Pano. Asik kan? Mari kita lihat sekarang lanjut aja. Oke, kita lanjut. SMA ya. Ya guys, ini satu lagi nih. Kita tangkap satu lagi nih. Nah. Om Jimmy nih. SMA. SMA doang? SMP jauh. Kita SMA sama. Jadi SMA Canisius. SMP non Canisius. Nah, dia masih aktif nih. Pemilik hotel apa guys? Regis Hotel Arion. Wah, ini satu nih. Beliau di teman SMA kita juga nih. Ya, namanya Pak Haryanto. Haryanto Gunawan. Beliau pelukis. Nah, ini yang menarik guys. Oke, kita lihat satu lagi ya guys. Makasih guys. Libra. Nah, oke. SMA. Yes. Kasih tag 3D. Belum 3D aja deh. Masih aktif, dia punya kontraktor. Nah, ini satu lagi. Interior design. Andri. Mantap kan? Pokoknya teman-teman SMA kita masih. Nggak keriput guys, ya. Oh iya, kita lihat lagi. Kamar kita nih. SMP SMA. Pokoknya aman sama beliau. Ya kan? Kenapa? Karena orang tuanya Pak Menteri, guys. Nah, ini teman satu lagi nih. Beliau nih. Pensiunan jenderal. Bayangin dari kurus sampai gemuk nih, dari jenderal. Wah, asik kan? Om Andre, pemilik ruko-ruko di MOI. Ya, beliau luar biasa nih. Ya. SMA doang, SMP non Canisius. Dia SMP. Pokoknya kalau makan di sini, pokoknya kita teringat masa lampau guys. Oke okay, guys, thank you, Om Andre. Kita ketemuin lagi nih, satu lagi nih. Ya. Ini beliau ini pegolop sampai sekarang. Ini saudara lo. Lo tahu lo. SMA aja gua enggak tahu lo. Seru kan? Dia dari SMP dan SMA dia. Ya, SMP SMA. SMP dan SMA. SMA doang. SMP non Canisius. Namanya Om Widodo ya. Oke. Lo budaya. Guys. Saat ini ada undian nih, seru banget ya. Undiannya nggak tahu hadiahnya apa nih. Pokoknya orang Jepang nih si ini, Bro Richard nih. Sponsor tuh nggak nih dia. Nah, ini apa? Satu aja. Ya, sampai. Udah, kau lagi? Dapat seru kan? Lihat itu. Oh, enggak.
tadi bisa dapat ilmunya apa? Gak ada ilmu. Oh, gak ada ilmu. Jadi kayak diri aja. Jadi gak pakai ilmu dia. Jadi hanya kebetulan aja guys ya. Oke. Hadiahnya apa nih kalau boleh tahu? Lukisan wanita, wanita pria. Order yang paling enak apa nih? Yang paling enak kita ada sate kambing campur paling lengkap. Ada apa? Sate kambing campur. Enggak, sate kambing memang. Sate kambing. Kalau sate ayam ada sate kambing campur. Ya, sate ayam. Sate ayam boleh. Lontong ada. Lontong ada, lontong campurnya lontong biasa. Oh, ini sate ayam. Enggak pakai ayam bisa pakai daging. Ya. Ini ada sate ayamnya. Kemudian ada es campur ya. Ini apa nih? Ini soto Betawi daging. What? Soto Betawi daging. Soto Betawi. Nah, ini boleh nih. Ya, favoritnya sate apa sate nih? Sate ayam. Sate ayam sama? Sate ayam asam-asam iga tongseng. Apa? Asam-asam iga tongseng. Kalau begitu jangan soto asam-asam iga sama soto Betawi. Asam-asam iga satu. Soto Betawi. Soto Betawi, iga, soto Betawi. Sate ayam. Sate ayam. Ini aku juga pesan. Itu ada sekarang 5. 2. Nah, ini 2. Sekarang 5. Iya. Okay. Order aku udah sampai nih. Aku pesan sate ayam nih. Iya. Ini ciri khas mereka, favorit mereka. Ya, ini agak berbeda dengan sate-sate ayam yang di luar sana, karena nggak tahu bedanya aku nggak tahu nih di mana nih. Cuma dia bentuknya kayak begini aja, dibuntel-buntel begini, ya. Oke. Okay. Ketiga ya. Asam-asam iga sama satu lagi soto Betawi ini ya. Soto Betawinya sedikit iya kan kalau kata Indonesia pasti ada duit kuat si telur mereka tuh duit berapa pun enggak. Mantap. Oke guys, aku berdoa dulu guys, bentar ya. Kita coba sate-nya dulu. Sate-nya asik mana? Indonesia raya enggak ada. Kayak begini. Ini model sate-nya nih Indonesia kan ada. Mereka enggak langsung masukin potongan-potongan ayamnya, enggak langsung masukin ke dalam ini. Kada ke mana? Ke tusukan. Tampaknya mereka udah dibuntel-buntelin. Nah, bumbunya juga beda. Bumbu kacangnya bedanya ya. Bensin 7.000. Ini bumbunya nih di blender nih. Jadi sehingga bentuknya jadi kayak gini nih ya. Coba lihat bentuknya. Nah, ya. Nah, oke okay, ya. Bumbunya jadi bentuknya jadi creamy, seperti creamy. Tapi mana? Rasanya jadi manis nih. Itu trader. Beda kan? Bukan sawit.
beda. Oke. Okay. Apa sih rating 9.5 nih? 9.5. Main apa tuh? Recommended ya. Yang kedua nih. Ini asam-asam iga ya, kita lihat ini. Nah, asam-asam iga, iganya asik ya. Dia pakai daun jeruk. Daun jeruk, ya, kita coba sekarang. Kemudian juga ada telurnya. Telurnya. Dikasih juga ada perkedel. Kita cemplungin juga kuahnya. Kita coba sekarang kuahnya. Asam-asam iga, asam. Dia ada tomat hijaunya ya, sama ada cabenya. Ini yang membuat jadi makin asam-asam manis. Nah. Lihat dia punya cabenya juga masukin kayak gini ya. Nah, kita cemplungin langsung dia punya tingkat. Nah, ini aku masukin perkedelnya. Nah, kita coba nih, kita tepuk banget nih. Dagingnya tepuk banget. Bumbunya meresap sekali di dalam dagingnya ya. Dalam daging sangat meresap. Makanya jangan sampai ketinggalan dengan telur setengah matang. Sorry, bukan telur matang, telur rebus. Telur rebus. Kayaknya paling enak nih kalau kita campur dengan sambal. Aku pasti rating 9.5 nih, dan rekomendasi banget, enak banget. Tambahin satu lagi, teh hangat deh. Teh hangat, satu lagi. Satu. Nyesel kalau nggak cobain aja. Masih banget. Terakhir guys, soto Betawi ala sate and seafood ya. Dagingnya semuanya jumbo ya, dagingnya jumbo nih. Kalau dilihat dari penampakannya dengan adanya tomat ini, itu buat mengasihkan telur rebus ya. Ini ada minyak samine nih ya. Ini yang membuat jadi enak banget. Ladanya juga terasa, pada kapulaganya juga ya. Ini buat yang kuat ya. Juga dia punya kuahnya jadi asik banget. Kau kasih rating 9.5 nih ya? Asik banget. Ini lagi nih. Perkedel ya. Nah, harus coba nih dengan acara. Ada acara juga ya. Asik banget nih. Thank you.
Nah, dia ada pacar Cina aja, ya. Nah, ada kelapanya. Ada susu. Tinggal ini semua yang membuat diri manis semua. Manis seperti aku loh. Oke, okay, guys. Ya. Kasih makan ya. Oh iya, ada buah atapnya. Ya. Oh, lihat buah atapnya. Aku sih rating nih 9.25. 9.25. Oke, okay, guys. Aku udah selesai semuanya reviewnya. Jangan kemana-mana, ikuti terus channel aku Kompasas. Buat yang ingin mengikuti video terkini, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.